Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang satu teknologi yang kian makin dipakai lah oleh semua orang. Okay, apa yang saya nak kongsi hari ini ialah tentang teknologi SSD. Kan, kenapa teknologi ini semakin kerap digunakan, terutamanya di dalam komputer lah. Dan saya katakan kenapa digunakan, apa itu SSD, dan dalam bidang mana SSD ni digunakan, dan juga mungkin jenis-jenis SSD dan harga SSD yang kita boleh dapat di pasaran lah untuk masa sekarang. Okay, tanpa buangkan masa, kita terus pergi kepada kita punya topik. Okay. Mula-mula kita perlu tahu lah apa itu SSD kan. Okay. SSD ni nama pendek dia SSD, nama panjang dia adalah solid state drive, di mana dia merupakan satu generasi baru untuk storage device. Kalau storage yang lama kita boleh kenali sebagai HDD lah, atau hard drive kan. Kebanyakan kita masih lagi lah pakai hard drive kan. So SSD ni dia menggantikan traditional mechanical hard disk lah, iaitu HDD kan. Kalau hard disk yang lama tu dia punya teknologi dia agak lama, jadi dia punya speed pun agak lama. So ini yang membuatkan akhirnya teknologi SSD, supaya kita punya komputer akan berjalan lebih laju lah untuk mengakses data dalam komputer tersebut. Okay, sebenarnya SSD ni pun bukanlah orang kata satu teknologi yang baru. Sebenarnya benda ni pun dah lama dihasilkan. Cuma sejak kebelakangan ini teknologi ni semakin dipakai lah, disebabkan dengan harga yang orang kata berpatutan lah. Kalau nak dibandingkan dulu, kalau dulu SSD ni memang benda yang agak mahal lah, tak semua orang mampu. Jadi kalau kita beli laptop baru atau komputer baru, kebanyakannya dalam komputer atau laptop tersebut telah mempunyai SSD lah, di samping dengan HDD sekali dia letakkan. And so SSD ni dia lebih laju lah dibandingkan yang lama. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, dekat mana SSD ni selalu digunakan? Okay, kat sini apa yang saya dapat cari ialah terdapat empat bidang lah yang digunakan dalam SSD. Iaitu yang pertama bisnes. Okey, dalam bisnes tu sesuatu company yang besar yang menyimpan banyak data, jadi mereka memerlukan satu storage yang besar dan juga laju. Jadi sebabkan itulah kebanyakan company sekarang, terutamanya yang melibatkan programming atau data analysis, sering menggunakan SSD untuk access file transfer. Disebabkan speed SSD dengan HDD jauh berbeza. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat, kalau sesiapa yang menggunakan laptop HDD dengan SSD, kita boleh tengok dia punya boot up Windows tersebut kan. Di mana HDD mungkin boleh mengambil masa dalam 1 minit hingga 2 minit untuk buka Windows, di mana SSD mungkin ambil dalam masa 10 hingga 20 saat saja. Okey, seterusnya dalam dunia gaming. Dalam dunia gaming ni yang paling latest adalah minggu lepas rasanya, di mana Sony PlayStation telah mengumumkan
satu hardware baru, iaitu PS5, yang di mana dalam PS5 tersebut telah digunakan dengan satu teknologi SSD, di mana SSD ini dia dapat membantu bukan dari segi gaming saja, tapi dari segi developer-developer gaming untuk membuat mereka punya game tu berjalan lebih lancar dan dia punya grafik lebih menarik. So kalau ada sesiapa yang tengok suatu PS5 diumumkan tu, boleh lihatlah bagaimana developer menunjukkan mereka punya game, yang di mana mereka punya game tidak mempunyai loading screen, orang kata, untuk pergi ke satu-satu tempat. So di situ telah banyak mengubahlah daripada HDD kepada SSD kan. Kita boleh lihat betapa lajunya SSD ni. Okay, yang ketiga adalah mobility. Okay, mobility ni dia termasuk dalam laptop dan juga tablet. Buat masa ni apa yang saya tahu dalam laptop lah, dengan dalam headset atau smartphone tak pasti lagi adakah dah pakai SSD ke tak. So SSD ni dia membantu lah untuk terutamanya yang pakai laptop baru, supaya buka data baru. Kita banyak contoh, kita menggunakan satu application yang berat, contohnya application yang berat, mungkin cakap pasal OBS lah. OBS pun salah satu, orang kata, application yang agak berat, memerlukan komputer yang agak canggih jugalah untuk menggunakan spek yang tinggi lah. Dan kalau dulu kebanyakan komputer kita menggunakan application banyak bergantung kepada RAM, tetapi kini kita tidak boleh hanya bergantung kepada RAM tersebut, kita perlukan satu storage yang laju. Jadi di situlah gabungnya RAM tu dengan SSD menyebabkan satu komputer tu menjadi laju dan menjadi satu application tu senang running dan tidak tersekat. Okey, dan yang terakhir adalah di dalam server. So kita tahulah server ni banyak menyimpan data dan memerlukan kelajuan yang cepat kan, di mana sekarang kita dah lebih kepada macam cloud computing, menyimpan data di cloud, ya, di mana benda-benda macam ni dia memerlukan satu server yang canggih, yang laju. So jadi SSD ni amat penting lah untuk diimplementkan ke dalam server tersebut. Okay. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis SSD. Dia ada terdapat 4 jenis, iaitu SATA 3, PCIe, M2 dan juga NVMe. Kebanyakan semua ni sebenarnya dia lebih kepada slot, kalau tak silap saya, slot di motherboard di dalam komputer atau laptop tersebut, yang di mana SATA 3 ni merupakan salah satu yang lama lah, yang di mana kalau dalam SATA 3 ni kita boleh menggunakan kedua-duanya sekali. Maksudnya slot tu kita boleh gunakan untuk SSD dan juga untuk HDD, hard disk yang besar gerabak. So itu menggunakan SATA 3. Kalau PCIe ni selalunya slot ni digunakan untuk graphic card, tapi boleh juga digunakan untuk SSD. Dan kalau tak silap saya, M2 slot rasanya yang merupakan salah satu SSD yang slotnya mungkin lagi laju nak dibandingkan dengan SATA 3 atau PCIe. Sama juga dengan NVMe. So jadi kalau sesiapa yang nak upgrade laptop mereka kan, untuk menjadi lebih laju untuk install mereka punya Windows, so mereka perlu tahulah untuk motherboard mereka ni pakai yang mana, supaya kita tidak tersilap beli lah untuk upgrade SSD tersebut. Okay, lepas tu kita pergi kepada
advantage, apa dia kelebihan penggunaan SSD ni? Seperti yang saya katakan tadi lah, SSD ni merupakan satu storage yang sangat laju nak dibandingkan dengan HDD, yang di mana dia transfer kebanyakan blok data, dan random access time nya juga adalah microsecond rather than millisecond. Yang di mana millisecond dulu mungkin HDD lah kan, kalau micro tu lagi laju lah, kira lagi laju lah speed SSD ni. Okay, yang kedua pula adalah mobility. Okay, maksud mobility di sini ialah SSD ni suatu benda yang kecil ya, tak macam HDD yang besar petak tu. Dari mana bentuk SSD ni dah macam lebih kurang kepada bentuk RAM pun ada, tapi lebih kecil daripada RAM, dia lebih ringan. So dia di mana sekarang bukan saja kita boleh beli kata slot SSD tu saja, sekarang di pasaran sudah terdapat SSD portable, sama macam hard disk portable. So sesiapa saja boleh belilah. Di situ SSD portable ni lagi kecil lah yang dibandingkan HDD portable yang mungkin berat dulu. Okey, dan yang advantage yang seterusnya adalah dia adalah more durable. Maksudnya SSD ni lagi tahan daripada HDD. Okey, maksudnya SSD don't have moving part tu, yang dibanding SSD tu dia adalah bentuk satu satu petak kecil tu je, tak ada banyak komponen. Yang di mana kalau dalam HDD dulu dia ada macam bentuk empiring macam CD tu, disk tu. So kalau dulu kita nak agihkan atau nak cabut HDD tu perlu berhati-hatilah supaya tidak bergegar atau tidak jatuh, sebab kalau jatuh sikit dia akan rosak lah HDD tu, terus tak boleh pakai. Tapi nak dibandingkan dengan SSD, dia tak ada komponen-komponen yang banyak dalam tu, dia adalah bentuk satu kad yang kecil je. So dia akan lebih tahan lama lah nak dibandingkan dengan HDD atau yang lama. Okay, ini adalah sedikit contoh tentang harga SSD di pasaran sekarang. Apa yang saya tunjuk ni kebanyakannya adalah ada yang ada sale, ada yang kalau sebelum sale tu boleh lihat lah harganya memang agak mahal lah SSD ni, sebab harga pun bergantung kepada kapasiti SSD tu. Lagi tinggi kapasiti dia, lagi mahal lah. Paling rendah yang suitable kalau kita nak beli adalah 250 GB SSD. Harga dia mungkin kita boleh dapat dalam 300 atau 200 lebih pun boleh dapat. Kalau ada offer, kita boleh dapat lah dengan harga tu. Yang di mana kalau untuk kita menyimpan data yang sikit, boleh lah kalau kita nak ambil yang paling murah kan. Tapi kalau untuk menyimpan data yang banyak, macam 500 GB dan juga 1 TB, itu lagi mahal lah. Tetapi berbaloilah dengan harganya, di mana kita senang, kita laju untuk akses data di dalam tersebut, dan dia punya transfer rate data ni pun laju kalau kita nak copy dari satu file ke satu file. So ini antara harga yang kita boleh lihat lah. Ada pelbagai jenis lah brand untuk SSD, ada Samsung, ada Tencent, bukan Tencent, ada macam-macam lah, yang mana daripada brand HDD dulu sama je, cuma sekarang dia ada SSD kan. Ok, ok, untuk yang terakhirnya, ok, saya membuat sedikit conclusion lah tentang SSD ini. Saya hanya berkongsi sedikit lah tentang apa itu SSD kan. Okay, secara kesimpulannya, walaupun SSD ni laju, tetapi untuk HDD atau yang lama tu kita masih lagi pakai kan, disebabkan harga SSD ni diikutkan masih lagi mahal, tapi masih lagi kita mampu untuk beli untuk masa sekarang.
So jadi dengan adanya teknologi SSD ni, kita tak adalah lupakan HDD kan. Sebab kalau sesiapa yang berminat untuk buat PC, kebanyakan mereka akan letakkan SSD tu dalam saiz yang tidak besar lah. Contoh mungkin dalam 250 GB atau 500 GB, di mana SSD ni khas untuk simpan Windows tersebut, untuk kita boot up komputer tersebut. Di mana kita letak lagi satu slot HDD untuk kita menyimpan semua data di dalam tu. Jadi dia gabung antara dua lah. Jadi agak berbaloi lah. So secara kesimpulannya, berbaloi lah kalau sesiapa yang nak upgrade mereka punya laptop tu kan, yang dah lama tu, yang mungkin agak berat kan. Boleh lah cuba try cari satu SSD dan upgrade laptop tersebut. Dan cuba cuba tayarannya, kan? Apabila dah pakai SSD nanti, nak tukar kembali kepada HDD, pasti akan terasa dia punya speed dia akan nanti. So jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk perkongsian yang seterusnya. Assalamualaikum.